Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Ash Garage. Okey, konten hari ni aku just nak tunjuk yang aku dah beli cabinet tools yang baru. Bukan yang barulah, aku improve daripada aku yang tools dia ada kepada yang cabinet tools lah. Jadi yang ini jenama Hippocraft. Jenama bukanlah yang terlalu terkenal dan tak terkenal rasanya pun. Tapi dia berbaloi dan mampu milik dan kena dengan bajet aku lah. Jadi dia mempunyai 345 pieces tool cabinet lah, with side door tepi ni, dan dia ada lock. Okay, cabinet ni dia mempunyai 6 rak, 6 laci, yang mana 4 atas tu mempunyai tools dan 2 bawah drawer ni kosong lah. Kita mulakan pada bahagian atas. Bahagian atas ni dia ada drawer ataupun tempat untuk meletakkan beberapa item dan barang lah yang penting ni. Letak air guys. Jadi kadang bila aku buat kerja aku ada bawa air, kadang customer ataupun member datang pun bawa air, jadi dia boleh letak air kat sini. Makanan ke apa ke, pengasingan skru ke, contoh ini skru yang dibuka untuk malam tu, untuk hari tu. Jadi benda ni function lah, ada benda-benda rak-rak ni. Kemudian ni ada pemegang dia, dan dia ada kunci eh. Ini yang bahagian tepi. Kita buka. Okey, ni ada kompartmen kosong. Yang ni nanti tak tahu nanti nak letak apa. Cuma idea aku mungkin aku nak letak untuk tea, sepanah tea semua kat sini, ataupun tengoklah apa yang bersesuaian. Jadi ada safety ya. Dia ada magnet atas, bawah. Lepas tu, ni pun ada kunci untuk step laci ni. Nah, ni kunci. Dan ni buka. Dan cara nak buka dia, bawah ni dia ada macam memegang lock dia lah. Jadi kita tengok yang laci yang pertama apa yang ada. Okay, ni ada set sepanah daripada saiz 8 sehingga 22. Jadi untuk aku melibatkan pemotoran motosikal, 22 ni lebih cukup dah. Dan yang bagusnya material menggunakan material chrome vanadium. Ini set box, set elenki biasa, dan ini set elenki bunga, elenki biasa, dan mata screwdriver Phillips dan sebagainya lah. Yang kedua adalah set spanner. Spanner pula. Screwdriver. Ni ada screwdriver bunga, Phillips, dan ni Allen key. Ni yang ketiga adalah set ni lah, ratchet. Box. Atau korang panggil box lah. Box. Ni daripada kecil, sederhana sehingga yang paling besar, saiz 32. Jadi aku dah boleh buat job untuk mengetatkan handle motor rider. Dan yang ketiga, yang keempat, ini adalah set ragum. Ini grip layar, dan juga ini penting lah, ini untuk buka pin. Ini pun untuk buka pin, pin lock. Jadi function lah benda-benda ni. Dan yang ni kosong eh. Dan juga bawah ni kosong. Okey. Ni barang-barang yang ada. Okeylah, alhamdulillah. hampir sebulan lebih aku busy ni sebab melayan pelanggan-pelanggan, customer-customer Suzuki Raider. Alhamdulillah aku bersyukur atas rezeki yang datang, dan aku kumpul duit tu, duit keuntungan lah daripada job-job yang aku buat. Dan alhamdulillah aku berjaya membeli cabinet tools ni lah, yang mana dia jadi salah satu impian aku. Walaupun aku bukanlah kedai motor, bukanlah bengkel, tapi walaupun buat kat rumah, benda ni satu kepuasan untuk aku sebab dia memudahkan aku. Dan benda ni juga akan patah balik pada pelanggan-pelanggan ataupun kawan-kawan aku yang datang lah. Jadi bila kita punya tools ke arah profesional, jadi kerja kita pun lebih proper lah.
Ha, dan aku lupa nak share. Ni spanner ni dia ratchet eh. Dengar kan? Jadi sejauh mana ketahanan jenama ni nanti aku akan share untuk korang semua pada next content lah. Sebab aku pun tak pakai lagi. Jadi aku tak tahu kualiti dia macam mana. Tapi yang penting berbaloi lah dengan apa yang harga yang kau spend. Harga dia tak sampai 2,000 pun. Dia dalam lingkungan 1.5K hingga 1.8K. Bergantung pada stok lah. Ada yang simpan stok, dia akan naikkan harga lah sebab barang ni agak rare. Sebab dia paling murah dan berbaloi lah dengan bilangan pieces item dia. Jadi dengan peningkatan aku punya tools ni, jadi dia boleh menambahkan aku punya skop kerja lah. Daripada sebelum ni aku tak mampu untuk ambil job ketat handle, jadi sekarang aku dah boleh. Aku dah ada set box ni. Ok, itu saja. Terima kasih yang menyokong, yang menonton, yang support aku punya part time business ni. Ok, jangan lupa teruskan sokongan. Itu saja. Kita jumpa untuk next content. Maaf lambat, dah lama tak buat video. Jadi, ok. Bila aku lapang, aku ada masa buat video. Kalau aku tak buat video tu, maksudnya aku busy lah. Ok, terima kasih kawan-kawan. Itu saja. Nantikan content seterusnya. Assalamualaikum. Tiada apa yang dapat ku rasakan selain dari cintaku padamu. Tiada apa sendu yang terindah yang dapat ku gambarkan.